Selamat pagi rekan sekalian, jumpa lagi dengan kita, dengan saya Ekwin. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pemilihan indukan dan induk kelinci untuk proses ternak. Di mana proses ternak kelinci itu kita sarankan untuk menjodohkan dan menernaknya berdasarkan jenis yang sama, seperti misalkan contoh Dakun dengan Jakun, Buxto dengan Buxto, Black Shepherd dengan Black Shepherd, Monty dengan Monty. Ini tujuannya untuk apa? Tujuan untuk kita memasangkan satunya untuk menjaga habitat itu sendiri, dan kelestarian spesies itu sendiri. Kalau misalkan kita menyilangkan antara Buxto dan Dakun, itu akan menimbulkan polemik. Polemiknya gimana? Nah, untuk anakannya nanti, itu sebenarnya Dakun atau Buxto. Dan itu akan menjadi tanda tanya besar. Dan oleh sebab itu, dari pemerintah pun untuk menganjurkan atau dan sudah ada undang-undangnya untuk menternak kelinci itu haruslah yang sejenis. Dan kalau masalah untuk endemik itu silakan. Endemik sendiri pengertiannya endemik adalah itu adalah daerah asal usul dari burung tersebut. Contoh dakun itu banyak. Dakun Jawa itu banyak, mulai dari persebaran dakun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak. Cuman kan kita kan berdasarkan endemik misalkan endemiknya Yogyakarta identik dengan Merapi, kalau Pacitan identik dengan Mata Putih, Maput yang biasa kita sebut. Nah, oleh sebab itu disarankan kalau untuk ternak kelinci itu kalau untuk menjaga habitat apa spesies dan endemik ya silakan dengan satu spesies. Misalkan kita ternak kelinci Merapi, ya silakan jantannya Merapi, betinanya juga Merapi. Jadi untuk spesies itu sendiri akan tetap lestari. Itu tujuan dari kita ternak peci. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menghilangkan peci. Misalkan kita ternak Monty dengan Buxto. Pada dasarnya memang bisa. Misalkan Dakun kita silang dengan ini ya Buxto. Bisa. Dan pernah ada yang melakukannya. Cuman untuk kedepannya itu kan jadi tanaman. Ini spesiesnya nanti menimbulkan spesies-spesies baru yang akan membingungkan orang. Nah ini sebenarnya anaknya siapa? Anak Dakun atau anak Buxto? Kalau kita sebut Dakun, misalkan kayak gitu. Nah, wong ciri fisiknya kok kayak Buxto. Kita ngomong Buxto, ciri fisiknya kok kayak Dakun. Nah, oleh sebab itu, biar tidak menimbulkan pertanyaan besar dan pertanyaan yang membingungkan, saya sarankan untuk ternak kelinci itu berdasarkan spesiesnya yang sama. Dan itu sebenarnya sudah diatur dengan undang-undang dari pemerintah ada tertulis. Silakan cari sendiri. Oke. Dalam hal ini saya akan membahas contoh saya sendiri ya. Itu beternak dengan kelinci Dakun. Nanti saya akan tunjukkan satu pasang kelinci saya yang saya sedang melakukan proses peternak breeding. Yang pertama itu indukan betina. Itu sebenarnya sudah bertelur udah lama. Saya belinya pun dapatnya pun itu udah bertelur gemuk. Cuman ya untuk kesininya nanti kita ikutin aja. Saya untuk bertelur gemuk sudah, angkremnya juga bagus. Cuman sekarang masalah kawinnya, jantannya masih kurang srek greget untuk kawin. Oke, nanti saya tunjukkan yang mana yang jantannya, yang mana betina. Dan ini sama satu spesies, itu spesiesnya Dakun. Untuk endemik sendiri, nah ini ada perbedaan yang saya. Untuk yang ini, saya endemiknya itu yang satu itu Merapi, betina atau betina yang jantannya itu Betiri, Jawa Timur. Daerah Banyuwangi ya, kalau nggak salah. Saya ingat orang ngerti juga, kalau nggak salah. Betiri itu di Banyuwangi. Oke, terus saya tunjukkan dulu indukan jantan dan betinanya. Cekira. Oh ya, nah ini saya tunjukkan dulu untuk yang jantan ini dari endemik Jawa Timur. Nah ini jantan ini sendiri itu burungnya agak enggak Cina tapi sudah mapan, sudah dikatakan mapan. Ini endemiknya Jawa Timur, spesiesnya Dakun. Untuk yang betina ini, betinanya ini Merapi. Dan ini sudah mapan, sudah bertelur gemuk. Nah, ini sudah jodoh. Proses selanjutnya nanti akan kita cobakan untuk dikawinkan.
itu untuk indukan saya yang pasangan pertama. Pasangan kedua ada di lantai bawah. Nah, ini sementara di lantai atas saya pisahkan karena saya pakai polanya pola pisah campur. Oke, untuk pemilihan induk dan proses beternak, ingat itu harus satu spesies, dan ya kalau mau endemik tidak masalah, yang penting satu spesies. Dakun dengan dakun, buksto dengan buksto, monti dengan monti. Oke, untuk sekian cukup untuk kurang lebih untuk masalah endemik, spesies, dan pemilihan indukan. Untuk selanjutnya nanti yang kita bahas untuk proses-proses yang lainnya.